Hi everyone, welcome to this vlog. So today, I'm gonna go somewhere, but I'm not alone. I think there are some of my friends here, but yeah, anyway. So we are gonna go somewhere, but still health protocols, mask and hand sanitizer. So what are we gonna do there? Without any further ado, let's begin this adventure. Let's go, my friends! So there are my friends. Let's go! Okay everybody, so we are on our way to the place and it takes around 30 minutes. So yeah, quite long. But don't forget to subscribe, like and put your comment down below because your comments matter. Oh yeah, and don't forget to turn on the notification button. Okay, so see you! We just arrived and the situation here is a little bit crowded, but anyway, finally we arrived and this is the place that I said before. Welcome to Kampung Bahari Nusantara Tambak Loro. Yeay teman-teman, sekarang kita udah sampai di kerajinan Merak Raja. Nah, habis ini kita mau have a conversation sama salah seorang bapak di balik kerajinan ini. Penasaran mau gimana nanti jadinya? Okay, let's go. Teman-teman, sekarang kami sudah sampai di kerajinan Merak Raja. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini ada banyak sekali kerajinan dan keren-keren. Tapi teman-teman, tahu nggak sih kalau di balik kerajinan ini ada seorang bapak yang sangat-sangat berjasa dan sangat kreatif sekali. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama kita langsung kenalan aja ya teman-teman. Oke, selamat siang Bapak. Dengan Bapak siapa? Selamat boleh siang. Berkenalan. Saya Pak Salamo. Oh iya Pak Salamo, saya Christine dari SMA DCS. Senang Pak bisa ketemu di siang hari ini. Wah, ya Pak, tadi saya lihat-lihat kerajinannya, wah keren-keren banget Pak. Boleh Pak diceritakan awalnya kenapa bisa sampai ada kerajinan ini? Gimana nih Pak awalnya? Bapak kan pekerja cari kerang hijau ya. Kerang hijau itu intinya cari nafkah bapak kan dari laut. Jadi kalau sampah-sampah di laut seperti ini, seperti kaleng atau botol atau kayu-kayu yang ngapung di laut, saya bawa pulang. Terus ya inspirasinya yang penting nyampe rumah dulu, nanti mau tak buat apa gitu kan. Seperti kayu kayak gini kan, dari kayu gitu kan, ya dari laut. Oh gitu, jadi awalnya karena Bapak bekerja mencari kerang hijau, kok ada sampah-sampah begitu ya Pak? Oh, sampah-sampahnya itu bentuknya seperti apa Pak biasanya? Ya, botol, ada botol juga, ada kaleng juga. Kaleng roti seperti ini ya Pak? Kaleng roti seperti ini. Gitu, jadi lebih ke botol, kaleng-kaleng. Kalau yang lainnya ada lagi nggak Pak? Kayak yang mungkin lebih besar lagi dari botol kaleng gitu? Nggak ada. Plastik itu paling plastik, minuman mineral itu kan? Mineral itu. Jadi yang sering kita jumpai ya teman-teman, ada kaleng, botol,
plastik itu yang sering kita pakai setiap hari ternyata ada di laut. Waduh, oke Bapak. Tadi Bapak cerita ya Pak, waktu cari kerang hijau ada sampah terus dibawa pulang. Nah, ketika dibawa pulang ini Bapak sudah ada bayangan nggak mau dibuat apa? Gitu? Belum. Kalau dari lautnya sih belum. Yang penting sampah itu bisa pergi dari laut itulah. Intinya ke darat dulu gitu kan. Nanti nyampe rumah ya intinya mau dibuat apa gitu aja. Tapi ya ternyata bagus juga. Iya. Iya. Wah, bentuk-bentuknya juga macam-macam ya, Pak. Ada merak, ada ayam juga, ayam, burung, juga ada kapal. Ini teman-teman keren sekali gitu. Nah, Pak, inspirasi bentuk-bentuk ini tuh sebenarnya dari mana, Pak? Ya memang Bapak itu kan belajarnya dari otodidak. Mm-hmm. Jadi seumpama Bapak yang penting buat kapal, finisi modelnya seperti ini gitu aja. Iya. Oke, otodidak gitu ya, Pak. Berarti nggak ada kursus-kursus? Nggak ada. Nggak ada ya, Pak? Nggak ada. Iya. Yeah. Oke, berarti dari awal Bapak menemukan sampah-sampah yang awal-awal dulu itu sampai sekarang sudah berapa lama Bapak menekuni kegiatan ini? Okay. Sejak 2016 ya, berarti 4 atau 5 tahun kemarin ya? Iya, sudah sekitar itu. Setahun Bapak belum pernah laku, satupun belum pernah setahun itu jalan. Ya, 2017 baru jalan, terus dikenal orang sampai sekarang udah. Okay. Berarti awal-awalnya tuh orang belum tahu kerajinan-kerajinan yang Bapak bikin itu ya, Pak, ya? Belum tahu. Yeah. Kok bisa sampai orang akhirnya tahu gitu, Pak? Ada program apa di kelurahan itu kan. Mm-hmm. Jadi ada pameran. Mm-hmm. Ya kebetulan Bapak juga ikut Pot Darwis tingkat Darwis Semarang ya, Pot Darwis Sadar Wisata itu kan. Yeah. Jadi lomba-lomba itu Bapak sering menang gitu kan. Gitu. Sering menang. Jadi dikenal orang dari situlah. Berarti awalnya dari lomba ya. Ya teman-teman, jadi gitu, kalau teman-teman punya karya, ikut-ikut lomba kompetisi itu adalah awal buat mempromosikan karya-karya teman-teman. Begitu nggih, Pak, ya. Oke, berarti ikut lomba, setelah itu dikenal masyarakat kayak gitu. Nah, masyarakat pertama kenal karya-karya Bapak itu responnya seperti apa, Pak, biasanya? Senang banget. Senang ya, Pak, ya? Mereka, ya, jadi khususnya Bapak-Bapak nelayan dan Ibu-Ibu PKK itu pengen ikut atau buat seperti ini. Ya. Terus Bapak minta ajari gitu kan. Berarti dengan adanya kerajinan ini juga berdampak buat masyarakat sekitar, iya, Pak, ya? Iya, betul. Biasanya yang ikut buat-buat kerajinan ini ibu-ibu, bapak-bapak begitu, atau ada juga anak-anak remaja? Anak-anak remaja gitu. Juga. Remaja juga. Yeah. Okay. Habis itu mereka juga ikut jual atau? Satu ya ikut jualan juga. Dua mereka ya pengen tahu lah cara pembuatannya seperti apa gitu. Jadi mereka ke sini jadi bisa ikut bantu juga gitu. Ya. Pas libur sekolah atau libur apa gitu nggak ada tugas, pasti mereka pada kesini. Mengisi waktu luang anak-anak di sekitar sini ya, Pak, ya. Wah, keren sekali. Menimba ilmu. Iya, menimba ilmu. Iya, keren sekali, Pak. Saya juga jadi pengen belajar juga di sini. Iya. Oke. Kalau ini, Pak, saya penasaran nih. Mungkin teman-teman juga yang sedang menonton penasaran. Kalau untuk masyarakat sekitar nih ada dampaknya. Mungkin teman-teman yang di rumah pengen tahu nih, Pak. Kalau di luar sini, sejauh apa pengaruh kerajinan ini, Pak? Seperti itu. Apakah ada kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah atau organisasi-organisasi begitu, Pak? Supaya teman-teman juga bisa tahu, Pak. Ya, sementara kalau dari pemerintah belum ya. Belum ya. belum ada perhatiannya juga. Mungkin karena ada pandemi seperti ini mungkin bulan depan atau tahun depan nanti mungkin baru di diperhatikan gitu kan. Sementara ini ada kunjungan juga, kunjungan dari anak-anak mahasiswa gitu. Banyak juga mahasiswa yang masuk ke sini pengen minta belajar atau cuma pengen tahu gitu aja. Iya. Jadi sejauh ini peminatnya lebih banyak ke anak-anak muda, mahasiswa. Oh, begitu, teman-teman. Jadi
seperti teman-teman ini, anak-anak muda, teman-teman juga harus peduli dengan lingkungan, peduli ya. Dengan bagaimana kita bisa membudidayakan atau mengolah apa yang ada di sekitar kita. Betul. Gitu ya Pak ya. Oke Pak, wah keren sekali. Semoga habis nonton video ini ada lembaga pemerintah yang wah kayaknya keren ini. Amin. Bisa nih langsung bekerja sama. Wah wow. Yeah. Oke Pak. Nah Pak, menarik sekali tadi waktu saya lihat-lihat tuh kok kayaknya detailnya rumit sekali seperti itu. Ada merak kan kecil-kecil sekali bulunya. Kemudian ini kapalnya juga kok kayaknya rumit sekali ya Pak. Kayaknya saya nggak mampu untuk bikin seperti ini gitu. Boleh diceritakan Pak prosesnya bagaimana, berapa lama, kemudian pemasarannya seperti apa gitu. Yang khususnya kaleng ya, kaleng ini yang ukuran kecil paling 1 hari atau 2 hari, soalnya di Sambi dari laut. Oh ini dari kaleng laut. Ya Pak, kaleng, kaleng biskuit, kaleng roti gitu ya Pak ya. Oh ini dari kaleng roti, kaleng biskuit ya teman-teman. Ya dipotong-potong kecil seperti. Dipotong kecil-kecil terus di. Ya dipelintir pakai tangannya. Dipelintir-pelintir gitu ya Pak ya. Oh. Oke, setelah itu apalagi Pak? Ya. Setelah bentuk-bentuk ini botol. Oh iya botol. Ini mau buat vas bunga juga bisa. Ah, oh ini. Jadi di laut itu juga ada sampah ini botol ada, ya Pak? Ini biasanya dibuang. Oh dibuang. Ini batok. Enggak kepake gitu kan. Oh, ya, terus pokoknya yang penting nyampe rumah nanti buat apa gitu aja. Yang penting jadi gitu. Ya ini wah vas teman-teman. Bunga, seperti itu ya. Oh oke, vas bunga juga berarti botol. Ya. Ada dilukis juga ya. Dilukis juga ya Pak. Gitu. Ya teman-teman ternyata di laut ada kaleng roti, ada botol, dan ternyata Bapak bisa membuat semuanya ini, sampah-sampah ini jadi kerajinan yang keren-keren seperti itu. Ini untuk vas ya Pak ya? Vas. Oh iya. Kalau kapalnya sendiri Pak, yang ini? Iya ini dari laut juga. Oh dari laut juga. Khususnya bambu ya, bambu ini. Bambu. Ya, itu dari bambu juga. Ya, jadi orang-orang suka buang bambu juga di laut gitu? Bukan. Itu ya kebetulan di sini kan ada karamba atau kerang hijau, ada karamba ikan gitu kan. Dalam jarak 1 tahun sekali kan ada badai di sini kan, ada badai. Hancur semua itu bambu-bambu, jadi berserakan di pesisiran pantai gitu, bertumpuk-tumpuk gitu aja kan. Jadi karena ada badai, jadi berserakan, akhirnya jatuhnya ke laut juga gitu ya Pak. Oh gitu-gitu, jadi gitu teman-teman awalnya, gitu. Nah Pak, boleh diceritakan Pak, kalau bikin merak pakai dari kaleng roti tadi, bisa berapa lama kalau yang ini? Ini kecil, yang kecil itu sekitar 1 hari, kalau yang besar 4-5 hari. Oh gitu. Yang besar, ukuran yang besar. Bisa besar lagi 1 meter 20 itu mentok paling besar. Oh gitu. Ini 90x90, itu 4-5 hari. Oke. Iya. Berarti yang kecil itu 1 hari bisa, 1 hari ya, Pak? Bisa jadi. Terus yang besar 4-5 hari. Iya. Kalau ayam-ayam itu juga Pak? Iya. Kalau ayam ya tergantung pembuatannya apa, unggas apa gitu kan. Kecil besarnya, terus tingkat kerumitannya juga gitu. Oke, kalau ini durasinya berapa Pak kira-kira? Ini 1 jam udah jadi. 1 jam udah jadi ya. Jadi nggak usah rumit-rumit gitu ya Pak. Nggak usah rumit. Yang penting memanfaatkan sampah. Ini ada botol, potong aja. Okay. Nanti atasnya kasih apa gitu kan? Oh ya. Yang penting bisa berguna ya Pak. Iya, yang penting bisa berguna buat vas bunga gitu. Vas bunga, oke. Okay. Tadi udah ada merak, vas bunga. Yeah. Terus ini Pak, saya ini tertarik banget ini kayaknya keren kalau ditaruh di ruangan saya. Ini berapa lama Pak kapal-kapal ini Pak? Ini 3 hari belum jadi, belum 100%. Ini masih proses. Kayaknya rumit ya Pak, saya lihat. Rumit banget. Kecil-kecil detailnya. Harus pelan-pelan. Itu soalnya kecil-kecil gitu kan. Iya pelan banget. Pernah nggak Pak gagal waktu bikin kerajinan-kerajinan gini? Merak
Dulu kalau dari kaleng khususnya itu pernah gagal sudah sampai 15 kali gagal Bapak. Mm-hmm. Jadi coba biar cantik, biar laku dijual kayak apa gitu Bapak. Okay. Dicoba-coba terus. Terus ternyata sudah berhasil Bapak, sudah laku sampai sekarang. Ya, harganya cukup mantap. Wow. Intinya jangan lelah buat mencoba, begitu ya teman-teman. Kalau teman-teman pingin coba sesuatu, terus belajar, coba-coba. Gagal nggak apa-apa ya Pak. Gagal nggak apa-apa. Yang penting di akhir kita bisa belajar sesuatu. Kegagalan adalah suatu keberhasilan. Kegagalan adalah ya sebenarnya keberhasilan yang tertunda. Keberhasilan tertunda. Gitu. Nah Pak kalau dikira-kira atau tidak usah dikira-kira deh, saya bisa lihat label-label harga di sekitar sini. Per barangnya itu dijual berapa ya Pak ya? Tergantung besar kecilnya juga, itu tingkat kerumitannya juga. Kalau nggak ada pesanan, biasanya pesanan kan harus detail. Jadi Pak aku pesan seperti kapal inilah intinya dari Kalimantan Barat seumpama. Itu kan detail, harus serupa banget. Jadi itu lebih mahal. Dan kalau seperti ini standar 400, 300, 400. Oh, kapalnya ini 400, 300? Iya, 400, 300. Oh, ya. 300 sampai 400. 400. Gitu. Kalau ini dijual juga, Pak? Ya, dijual semua. Yang penting dijual di sini, semua. Gitu. Ya, iyalah. Gimana sih saya? Tapi kalau mau bawa pulang, nggak apa-apa. Gitu. Oh, gitu, Pak. Saya jadi pengen. Oke, kalau meraknya sendiri, Pak? Meraknya sendiri mulai dari... Kalau yang jago itu 250, kalau yang ini 300-an. Ada yang ya tergantung pesanan juga. Ada yang lebih kecil lagi 150. Berarti 150 sampai 2.500. Iya. Berarti banyak yang request, banyak yang minta ya, Pak. Oh, harus seperti ini. Iya, warna. Warnanya gitu. Warna juga. Nah, Pak, kalau dihitung-hitung nih, Pak, dalam sebulan penghasilan yang Bapak dapat berapa Pak kira-kira Pak? Boleh di-share ke teman-teman supaya teman-teman termotivasi. Oke, aku harus bisa. kalau dulu sebelum pandemi ini memang ya mahal. Satu, memang larinya di priwet atau pernikahan buat serah-serahan itu banyak dulu yang pesen. Sebulan bisa nyampe 6 sampai 7 juta. Dulu. Oh, 6 sampai 7 juta. Oke. Sekarang ya agak merosot banget. Kena pandemi ya, Pak. Kena pandemi, ya. Oke, teman-teman. Tadi Pak Salamun sudah bilang kalau omsetnya itu sekitar 6-7 juta ya, Pak. Nah, coba teman-teman bayangin. Kalau teman-teman dapat omset 6-7 juta per bulan, bayangin dulu aja deh, bayangin dulu. Udah dapat kan bayangannya? Oke. Ya, bayangin dulu ya, teman-teman. Nah, oke, Bapak. Tadi Bapak udah cerita bagaimana mengawali kerajinan ini, usaha ini. Nah, selain itu, Bapak punya pekerjaan lain nggak, Pak? Selain membuat kerajinan-kerajinan ini, Pak? Iya. Bapak penyelam atau pekerja di laut. Nah, jadi setiap hari itu kerjaan Bapak di laut. Pembudidaya kerang hijau. Iya. Setelah dari laut Bapak ya pulangnya itu cari-cari sampah seperti gitu. Ini jam 11 nyampe rumah nyuci-nyuci yang dapatnya tadi, terus yang kerang hijau itu ke pengepul. Jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 pegang ini Bapak sampai malam. Iya, jadi nggak ada waktu luang sebenarnya Bapak. Iya. Berarti kalau kata pribahasa sambil menyelam minum air, ini sambil menyelam teman-teman mencari bahan-bahan untuk membuat kerajinan. Wah, luar biasa. Keren sekali Pak. Oke. Nah Pak, saya boleh nggak Pak diajarin boleh. Cara bikinnya kok sepertinya menarik sekali. Dan siapa tahu teman-teman yang di rumah, teman-teman juga bisa lihat ya teman-teman. Siapa tahu teman-teman juga bisa coba-coba nih di rumah. Nah Pak, jadi, ini dari apa Pak kalau ini Pak? Enggak, ini kan pertama glondong gini kan. Oh, kaleng ya, biskuit. Kaleng ya, biskuit Pak? Ya. Terus dibuat lembaran seperti ini. Oke, dipotong dulu. Dipotong jadi dua. Jadi nanti ukuran segini. Kalau udah segini berarti kita potong kecil-kecil. Kecil-kecil jadinya seperti ini nih. Jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi seperti ini nih. Jadi dari kaleng biskuit dipotong kemudian di
tekuk-tekuk seperti ini tangannya, gitu. Setelah itu bagaimana Pak? Ini dipelintir ini. Oh. Ya, dipelintir. Jadi seperti ini berarti. Dipelintir. Jari ini. Iya, dipelintir ya. Mau coba? Waduh. Kalau mau coba, coba aja. Boleh, nah. Pak. Nah, ini satu-satu saya dipelintir nanti jadinya seperti ini. Gini ya Pak. Aduh. Nah. Saya tidak ada bakat seni. Ya hampir ya, mirip, hampir mirip, mirip, mirip ya. Pak. Iya, iya. Saya takut mirip sama. Pokoknya begini ya teman-teman, dari yang seperti ini, dari seperti ini, oh dari kaleng biskuit dulu, ya, kaleng biskuit dulu dipotong ya. Jadi seperti ini, jatuh seperti ini, kemudian jadi seperti apa jadi Pak? Jadi seperti ini. Oh jadi seperti ini teman-teman. Dipelintir satu-satu. Dipelintir. Kalau udah seperti itu. Potong kecil-kecil ya Pak? Iya kecil-kecil. Diputar-putar teman-teman. Iya. Terus okay. Ini terakhir, ini yang terakhir ini. Nah. Oh lalu jadi seperti ini. Kayak ekor merak. Ekor. Ini jadi merak ya Pak? Yeah, jadinya. Oh oke. Okay. Seperti jadi ini teman-teman. Ya. Yeah, jadi seperti itu. Gitu. Ini nih. Jadi. Oh bagus ya teman-teman. Hmm. Ini. Nanti diwarnai lagi. Oh diwarnain. Yeah. Oke. Okay. Nah teman-teman ini cocok kalau teman-teman punya ini taruh di ruang tamu, cakep sekali. Oke. Okay. Oke Pak, saya mau lanjut lagi coba ya. Ini. Disilang aja. Oh, disilang aja. Sini ke sini ke sini. Kanan kiri ya. Gitu ya Pak. Gini ya Pak. Udah itu bagus. Boleh. Ya pokoknya jalan terus satu. Oke. Pak maafin kalau salah ya Pak. Apa-apa. Belajar namanya salah nggak apa-apa. Ya. Belajar. Enggak apa-apa salah gitu ya Pak. Jadi gitu teman-teman. Belajarlah terus salah enggak apa-apa coba lagi. Coba lagi. Oke. Terus. Wah ini perlu konsentrasi ya Pak. Seperti harus, ini ya Pak. Harus. Harus. Sabar. Harus sabar, harus ya, fokus. Penuh dengan kesabaran, pokoknya fokus okay. Juga. Kayak gini. Udah jadi bagus. Bagus ya Pak? Iya, bagus. Bagus. Ternyata pinter. Saya baru belajar udah jadi udah pinter. Pasti teman-teman di rumah juga bisa. Makanya teman-teman mari kita berdoa supaya pandemi cepat selesai. Amin. Jadi teman-teman bisa main ke sini. Amin. Gitu. Nanti diajari Pak Salam. Oke. Okay. Oke, pokoknya ceritanya begini sampai bawah gitu ya, Pak. Ya, ya, jadinya nanti seperti ini. Jadinya seperti ini dan jadilah merak. Jadilah merak seperti okay, ini. Oke, ya gitu. Oke, Pak. Pak, sayang sekali waktu cepat sekali berlalu dan ini sudah mulai gelap. Ya, Pak. Kami sangat berterima kasih Bapak bisa bercerita kepada kami, kepada teman-teman SMA DCS yang menonton. Semoga teman-teman juga bisa terinspirasi untuk terus berinovasi. Iya, betul. Gitu, Pak. Terima kasih. Ada yang mau disampaikan, Pak, ke teman-teman? Udah, enggak apa-apa. Udah, gitu aja. Gitu aja. Ya. Ya, teman-teman, dari Pak Salamun, dari kerajinan yang sudah beliau buat, kita bisa belajar bahwa kita harus peduli terhadap lingkungan. Contohnya nih, kalau teman-teman buang sampah, teman-teman mungkin berpikir kalau, oh, cuma aku nih yang buang sampah, tapi ternyata banyak orang di luar sana yang buang sampah. Jadi bayangin satu sampah, tapi kalau 1 juta orang yang buang sampah, ada berapa banyak sampah nih, kayak gitu. Terus yang kedua, kita belajar apa lagi nih? Kita belajar bagaimana kita bisa tanggap menggunakan apa yang di sekitar kita. Misalnya ada sampah nih, kita mau buat apa ya sampahnya? Dari Bapak Salamun kita bisa belajar bahwa sampah itu bisa jadi barang-barang yang indah, barang-barang yang bermanfaat juga buat kita dan buat orang lain. Gitu. Oke, teman-teman. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Terima kasih. See you. Bye. God bless you.